Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini mau bikin kapsa merah, guys. Ini pertama kali setelah selesai Ramadan, selesai bulan puasa, pertama kalinya aku bikin kapsa merah atau nasi merah. Di sini sudah aku panasin minyaknya. Kita langsung aja tumis bawang merah dan bawang putihnya, guys. Kalau kapsa merah atau nasi merah ini kayaknya makanan ini deh favorit di keluarga aku. Nggak tahu ya kalau di keluarga yang lain pada suka nggak ya nasi merah, kapsa merah. Tapi rata-rata kalau orang Arab tuh suka banget dengan kapsa merah ini. Terutama di keluarga aku tuh, apalagi si Bujang, suka banget dengan yang namanya kapsa merah. Dan hari ini aku mau bikin kapsa merah atau nasi merah. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu sampai harum. Nah, setelah harum kita masukin ini apa, lemon hitam sama apa, kayu manis, dan ini ada daun ger. Aduh, kita tumis. Lalu kita masukkan ini satu buah majik. Nah, kita masukkan sekalian tomat yang sudah aku iris-iris. Wow. Setelah itu kita masukkan ayamnya, guys. Ayamnya sudah dicuci bersih dan sudah dibuang kulitnya juga. Campurin jadi satu dengan yang bawang merah, bawang putih, tomat tadi, dan biarkan sampai dia berubah warna, guys. Nah, seperti ini belum aku bumbuin ya. Nah, biarkan dia berubah warna dulu, baru nanti dibumbuin. Aduh, ini pancinya jalan-jalan. Waktunya kita bumbuin, guys. Kita kasih garam secukupnya. Nanti bisa diicip-icip ya. Dan kasih lada hitam juga secukupnya. Kunyit juga secukupnya. Setelah kita kasih baharat, agak banyak kan kalau baharat ya, biar baunya tuh harum. Lalu kita aduk-aduk jadi satu, baru kita kasih airnya. Karena aku belum matang, biasanya anak-anak tuh udah pada itu pulang sekolah tuh udah mateng belum gitu. Nah, setelah ini kita kasih airnya ya, guys. Nah, seperti ini tuh. Nah, bumbu-bumbunya udah meresap. Kita kasih airnya. Kasih airnya juga secukupnya ya. Dan nanti terakhir kita kasih makjun tomat. Nah, seperti ini. Sudah ada serakan. Ini, guys. Itu nanti nasi merah namanya. Tapi ini belum aku kasih macun tomat. Lalu kita gedein apinya. Kita tutup dan biarin sampai ayamnya matang. Kita lihat ayamnya, guys. Wah, ini ayamnya sudah setengah matang. Kemudian kita kasih ini macun tomat semuanya ya. Satu ini aku kasih semua. Dan katanya nasinya mau rada yang nyemek gitu, nggak mau rada yang apa ya, amziar apa sih namanya, maunya katanya agak yang nyemek gitu. Nah, ini semuanya aku taruh.
satu semuanya ya guys. Dan kita aduk supaya dia merata. Kalau masak ini apa, nasi merah dicampur dengan berasnya, ayamnya jangan terlalu mateng ya, biar nggak hancur. Ayamnya setengah mateng dulu, nanti terus dikasih ini macun tomat. Sebentar kemudian langsung kita kasih taruh apa berasnya, biar ayamnya juga nggak hancur. Kita tutup dulu sebentar, nanti kita taruh berasnya ya. Kita langsung masukkan berasnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ya, tangan bersih sudah dicuci. Ada apa? Barusan ada majikan laki-laki. Ada kamera. Tapi apa, sekarang aku tuh udah cuek. Biarin aja. Dan gak malu. Dia juga gak nanya. Nah, kita aduk-aduk dulu biar merata berasnya. Lalu kita tutup lagi ya. Biarin sampai dia matang dulu. Tungguin ya. Kita lihat nasinya guys. Nasinya udah seperti ini, aduh. Kuti ya Saleh, kuti ini menteri wain atau anak suara anak. Kita kecilin apinya, biarkan dia matang dulu ya. Nah, ini dia nasi merahnya atau kapsa merahnya udah matang tuh, masih ngebul guys. Tuh nasinya tuh seperti ini tuh. Tuh, ini tuh nasi merah, kayak makanan pokok kali ya nasi merah itu. Tuh seperti ini tuh guys, tuh masih ngebul-ngebul dan ada lemonnya, ada ayamnya juga. Bikinnya juga nggak ribet sih, paling gampang ini itu, tapi favorit gitu. Nah seperti ini, aku mau taruh di meja, nanti siapa yang mau tinggal ngambil gitu guys. Inilah kapsa merah. Selesai guys masaknya, alhamdulillah tuh udah di meja. Di sini tuh enak guys, kalau udah selesai masak ditaruh di meja, siapa yang mau makan dia tinggal ngambil gitu. Jadi nggak usah aku harus apa ya ngambilin apa teriak-teriak itu, nggak usah. Jadi siapa yang mau dia yang ngambil gitu. Seperti itu tadi ya guys, aku bikin kapsa merah atau nasi merah yang super simple dan gampang tapi kesukaan keluarga di sini dan kesukaan si Bujang tapi belum pulang. Masya Allah hari ini aku nggak diuber-uber masaknya. Biasanya aku kalau masak diuber-uber, tadi juga ada majikan laki-laki, juga ada si Saleh, ya begitulah kalau aku masak itu suka rame ya, tapi nggak apa-apa, seperti itulah pokoknya. Kalau aku sendiri tadi aku bikin sambal bawang dan goreng telur. Kata anak si perawan katanya, emang enak telur dimakan pakai nasi. Ya enak lah, terus kamu emang enak itu apa namanya nasi merah dicampur pakai ayam begitu diuber jadi satu. Ya enak lah, ya udah sama-sama enak, kamu makannya seperti itu, aku makannya seperti ini, kata aku tuh gitu. Iya juga sih, kata dia tuh gitu guys. Itulah ya guys, seperti kesibukan aku di dapur setiap harinya. Dan aku sekarang juga mau makan, aku udah selesai, dapur juga udah beres. Dan pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah ngedukung Safa Channel. Jangan bosan-bosan buat nonton aku ya. Dan yang belum subscribe, di subscribe ya, di like, di komen. Dan yang sudah ada juga loh yang nge-share apa ya video aku tuh, siapa ya, siapa namanya, Kak Hani ya, sama itu Siti TKW Arab, kalau nggak salah maaf ya aku sebut namanya tanpa minta izin, tapi terima kasih loh suka itu, sudah nge-share apa video-video aku. Pokoknya aku ucapkan buat yang orang baik yang mau nge-share video aku, semoga pokoknya sukses juga buat kalian semua. Terima kasih ya buat yang sudah
mau nge-share. Terima kasih banyak. Dan segitu dulu ya videonya. Aku juga mau makan. Apa namanya? Terus mau berkegiatan yang lainnya juga. Dan nanti sebentar lagi juga anak-anak pada pulang sekolah, pada makan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.